Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Hari ini adik-adik akan memperlihatkan kemampuannya. Sudah hadir dari Kota Kota Bogor. Mohon izin untuk memulai acara. Seragam perempuan, jadi saya sendiri yang nggak pakai seragam perempuan. Tapi api dan terus dilanjutkan setelah acara pelantikannya selesai, dilanjutkan dengan sosialisasi keamanan pangan. Oh, untuk harapannya semoga Sakapom ini ya bareng-bareng dari Sekolah Vokasi TB, Lokapom, dan Kuarcap Kota Bogor juga bisa sama-sama lah di Sakapom dan juga lebih peka lagi dari keamanan pangan dan yang lainnya juga sih. Luar biasa, punya potensi yang mungkin juga bisa dikerjasamakan dengan orang dan Salam Pramuka. Kami dari Partai Cabang Gerakan Untuk Kota Bogor yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Kak Mabicap, Wali Kota Bogor, Kak Kuarcap dan jajarannya serta yang lainnya. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan rapat kerja tahun 2023 yang insya Allah hasil-hasilnya sudah dirumuskan tadi, hasil dari beberapa sidang diantaranya. Intinya pada rapat kali ini adalah menetapkan program tahun 2023 dan merekomendasikan program tahun 2024. Dan kami juga dapat motivasi dan dorongan kuat dari Koordinator Daerah dan tadi sudah hadir di tengah-tengah kita ada dari Wakaur Gakum, Koordinator Daerah Jawa Barat serta rekan-rekannya dan dari Koordinator Jawa Barat juga mengucapkan selamat untuk melaksanakan rapat kerja tahun ini. Dan mudah-mudahan harapan ke depan rapat kerja ini menjadikan barometer untuk kegiatan-kegiatan program selanjutnya. Kota Bogor tetap yang nomor satu dan tergiat khususnya di Jawa Barat dan tetap eksis dan dalam melaksanakan pembinaan generasi muda yang akan datang. Kota Bogor siap untuk berorganisasi.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor. Hari ini, hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, kami PDD Kota Bogor mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pengurus PDD tingkat kota dan juga tingkat kecamatan se-Kota Bogor. Tujuan dari pembekalan atau peningkatan kapasitas ini adalah untuk membuat pengurus PDDI di tingkat kota maupun tingkat kecamatan mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang apa itu donor darah, tentang kesehatan darah, dan juga bagaimana kita bisa mensosialisasikan kegiatan donor darah kepada masyarakat di Kota Bogor khususnya dan juga sekitarnya. Dengan harapan bahwa teman-teman pengurus akan lebih paham bagaimana menyampaikan informasi ini kepada masyarakat dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menurunkan darah dan keyakinan masyarakat bahwa darahnya dapat membantu siapapun yang membutuhkan dan akan lebih membuat mereka sehat. Harapan ke depan, masyarakat Kota Bogor akan semakin banyak yang menurunkan darah dan ketersediaan darah di kami Kota Bogor dapat lebih terbantu. Demikian informasi dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Berjumpa kembali dengan saya Yani dari Andalan Cabang, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, Komisi Humas dan Media Informasi di bidang umum dan keprotokolan, yang mana pada hari ini tanggal 18 Maret 2023 kami menyelenggarakan kegiatan rekrutmen dan peningkatan SDM unit protokol Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, yang mana unit protokol di kami cukup banyak dan kali ini juga kami mengundang dari protokol ranting perwakilan 2 orang dan dari Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Pagi tadi acara dibuka oleh Sekretaris Kuarcap dan kegiatan kali ini dengan mengusung tema yaitu meningkatkan kualitas protokol yang handal, kemudian berwawasan dan profesional. Dan sesuai dengan topiknya, kali ini kami mengambil materi-materi yang luar biasa juga. Diawali dengan manajemen organisasi, kemudian dilanjutkan dengan media informasi dan kehumasan. Itu kami mendapatkan pemateri dari Kominfo Kota Bogor. Kemudian setelah itu materi tentang team building, ini diisi oleh Pusdiklatcap Kota Bogor. Dan ada juga materi mengenai keprotokolan, ini dari protokol Perkompim Kota Bogor, dan juga materi mengenai kami tadi sempat melakukan simulasi tentang tata cara upacara supaya memang seragam antara kuarcap dengan ranting. Begitu yang terakhir, kami melaksanakan kegiatan dengan materi public speaking. Semoga dengan kegiatan ini penguatan protokol Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor semakin mumpuni sehingga pada saat nanti terjun di masyarakat sudah mempunyai bekal. Terima kasih, semoga kegiatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Protokol Kota Bogor, luar biasa! Baik teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka kali ini, saya Zahra Masya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.